pergi, pergi kalian. Hidup kita ini hanya seperti ini, kita selalu berusaha dan kita hanya mencari kayu bakar yang nantinya juga tidak selamat. Mali ingin merangkak ke kota. Jangan pergi, Mali. Temani Gundo di sini. Mali ingin membahagiakanmu, Gundo. Mali ingin sukses. Kebahagiaan apa, Mali, yang kau cari? Kebahagiaanku hanya bersama engkau di sini. Tapi itu tidak cukup, Gundo. Bahkan Mali, Gundo. Tidak, Mali. Jangan pergi. Mali! Ibumu sendiri, Malin. Dan ya sudah, sekarang sebaiknya kita lihat bagaimana kehidupan Malin di kota. Apakah dia benar-benar sukses seperti janjinya pada ibunya? Bagus, bagus. Kalian semua pekerja-pekerja yang hebat. Bisa pulang. Bolehkah aku bertanya, Ayah? Mila, apapun pertanyaanmu, akan Ayahanda jawab. Siapa lelaki di sana itu, Ayah? Siapa? Siapa? Iya, itu, Ayah. Yang di sana? Itu mana? Ayo, ya Tuhan. Sini, Kak. Cepatlah kemari, ya Tuhan. Ada apa? Mali, ini adalah anakku, Melani. Dan kamu, Melani. Paling adalah kerja yang kulit, bukan yang kerasa. Jika tampan seperti yang kau katakan tadi. Ayah. Sudah cukup. Paling segeralah kembali bekerja. Aku dan anakku akan melanjutkan perjalanan. Ibu bro. Ih, sekeceng. Ih, si Cima. Tau, tau, si Cacat, sini. Sampai di sini. Karena ya, karena hari ini aku sangat senang. Ayo, aku traktir kalian makan. Ayo. Ayo, Rek. Hari ini aku sangat senang. Karena hari ini aku dapat berkenalan dengan Melani, perempuan yang sudah lama sekali aku ingin. Dan baru hari ini aku dapat berkenalan dengan Melani. Menjauh di sana, saat ku dengar melodi cinta yang menggema, rasa kembali menggoda jiwamu jatuh. Saat ku dengar alunan lagu semerdu kopi dadu, dapdi tu mendengar jatuh. Karena sebentar lagi aku akan menikahi Melani. Dia adalah anak saudagar kaya. Yang pasti jika aku menikahinya, aku pasti akan ikut kaya. Ini dia, waktunya telah tiba. Biar kata selamanya bohong. I love Melani. Aku
Malin, kita sudah lama menikah, Malin. Dan kita sudah banyak mengelilingi pulau Sumatera ini. Tapi ada satu pulau, Malin, yang kita tak kunjung ke sana. Ambu yang kita pergi ke sana, Malin. Pulau itu? Iya. Jangan. Pulau itu banyak kecoa penerbangan. Tapi, Malin, Ambu benar-benar inginkan ke sana, Malin. Ayolah. Baiklah, Melani. Karena engkau adalah istriku yang kucinta, istri kesayanganku, apapun akan kuberikan wadahmu. Ayo, kita segera berangkat ke sana. Apakah Malin dan Melani benar-benar akan pergi ke pulau tersebut? Dan apakah Malin akan bertemu dengan ibunya? Sebaiknya kita tunggu saja, karena saya ingin langsung lanjut ke cerita yang ketiga. Lo, gak jelas pisan. Cerita pertama tadi belum selesai, lanjut cerita kedua. Cerita kedua belum selesai, lanjut cerita ketiga. Lo, cerita saya, ya suka saya lah. Cerita yang kamu yang dengar berapa ini? Mereka suka kok. Enggak ada. Ada. Gak ada. Terus sekarang kamu ngapain di ya, sini? Ceritaku tadi juga belum selesai, sudah kamu potong. Tapi ceritamu itu bukan cerita. Cerita lah. Bukan. Pak pilih itu cerita. Bukan. Cerita. Terus. Ya gua mau lanjutin. Ya udah. Sebentar. Itu kayu tolong dipinggirin dulu.